Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel apa konten style lagi. Hari ini kita ada percobaan dikit, yaitu kita mau coba ganti box filter pakai motor lain yang nggak ada di Indonesia. Coba tebak motor apa? Ini box filternya. Kenapa aneh mikir bisa masuk, karena sama-sama dia tiga lubang di dudukannya. Let's see, kita coba bisa apa enggak. Ini tadi udah dibuka, caranya gampang kok. Kalian cuma buat lepas tiga baut dudukan, lepas dudukan shock biar lebih leluasa. Buka baut filter, ada 8 apa 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya, paling yang repot nih, melepasin aja. Tapi cukup ditekan pakai obeng aja bisa kok, karena dia kan karet jadi lentur untuk keluar dari lubang situ. Ini bentukannya, box filternya, kode partnya. Allahu Akbar, belum dipasangnya udah kebentok. Partnya mana ya? Nggak kelihatan di dalam kayaknya. Kita coba dulu. Ini kode partnya, motornya kodenya K3M. Motor ini K3V. Nih, K3V itu kelihatan kan? K3M motor apa? Ayo. Kalian tahu nggak? Coba kita fitting aja ya. Bisa apa enggak? Ini udah kepasang. Sesuai dugaan PNP, dudukan bautnya bisa dipasang tiga-tiganya. Shock juga bisa kepasang, cuma karena ini shock aftermarket, linkernya gede, dia mentok di sini. Tuh mentok. Sama dudukan hardernya beda. Aduh, dia kalau bawaan stylo lebih ke dalam, ini lebih keluar, lebih deket arah ban. Mungkin hagernya harus cari punya si motor ini juga ya, si K3M. Ini sementara nggak dipasang dulu ini. Cakep kan? Jadi modelnya nggak keluar, dia simple, jadi lurus sama body. Dari belakang juga singset. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Coba tebak, ini motor apa yuk? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.